guys, welcome back to my channel Agil Prayoga. Di kesempatan kali ini, saya akan bagi-bagi tutorial lagi guys, yaitu cara mengganti kata sandi Facebook yang lupa guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, maka kalian klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kalian klik yaitu menu nama Facebook kalian. Kalian klik saja. Nah, setelah itu kalian klik yaitu lupa kata sandi yang ada di bawah sini, guys. Nah, setelah itu kalian masukkan saja yaitu nomor telepon atau email yang terkait dengan Facebook kalian. Kalian masukkan saja. Lalu kalian klik yaitu telusuri. Nah, setelah itu kalian akan ditampilkan di bawah sini yaitu Facebook kalian. Nah, jika kalian ketemu Facebook kalian, kalian klik saja Facebooknya. Nah, setelah itu kalian klik yaitu lanjut. Nah, kalian tunggu saja kode verifikasi yang dikirimkan oleh Facebook. Nah, di sini kodenya yaitu 738606. Nah, setelah kalian masukkan, kalian klik yaitu lanjut. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian pilih saja yaitu keluarkan saya dari perangkat lain. Kalian klik lanjut. Nah, setelah itu kalian masukkan kata sandi baru kalian. Setelah itu kalian klik lanjut. Setelah itu kalian klik OK. Oke guys, hanya segitu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.